Sobat Kom, saatnya kami menyampaikan rangkuman berita kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Natuna dalam sepekan untuk Anda. Inilah kabar warta Kominfo Natuna sepekan bersama saya, Vera Fernanda. Rabu 2 Februari 2022, Bupati Natuna didampingi Prokopimda dan Kepala OPD meresmikan gedung Puskesmas Bunguran Tengah. Acara tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pita. Bupati Natuna Wan Siswandi menyampaikan bahwa kesehatan merupakan prioritas utama pemerintah kabupaten. Ia berharap dengan dibangunnya Puskesmas Bunguran Tengah dapat menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat di daerah. Bupati Natuna bersama seluruh kepala OPD menghadiri acara Musrembang Bunguran Tengah Kamis 2 Februari 2022. Mustafa, Kepala Bapeda, dalam penyampaian analisisnya menjelaskan bahwa rencana pembangunan daerah hingga instansi terkecil yaitu desa harus memenuhi tiga prioritas pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas sumber daya. Bupati Natuna Wan Siswandi saat membuka Musrembang tersebut menegaskan bahwa program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah program yang memiliki urgensi terhadap skala prioritas pembangunan. Ia juga mengatakan akan ada beberapa titik jalan yang akan dibangun menjadi dua jalur. Ia berharap dengan terlaksananya Musrembang masing-masing kecamatan dapat meningkatkan kesejahteraan dan terbangunnya infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar acara pengangkatan dan pengampilan sumpah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Natuna. Pegawai yang diangkat merupakan pegawai yang direkrut pada tahun 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 131 orang. Acara berlangsung di Gedung Wanita, Rabu 2 Februari 2022. Dalam sambutannya, Bupati Natuna Wan Siswandi menekankan bahwa tantangan menjadi PNS pada saat ini semakin besar. Selain harus bertanggung jawab pada sumpah dan janjinya, PNS juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Para pegawai yang dilantik terdiri dari formasi tenaga guru sebanyak 37 orang, tenaga kesehatan sebanyak 45 orang, dan tenaga teknis sebanyak 49 orang. Bupati Natuna Wan Siswandi menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang dan rembuk stunting tingkat kecamatan Bunguran Timur bertempat di rumah makan Sisi Basisir 3 Februari 2022. Dalam acara tersebut, Wan Siswandi menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara Musrembang sangatlah penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah peningkatan daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur dan percepatan peningkatan ekonomi. Wan Siswandi berharap akan muncul gebrakan dan usulan perencanaan pembangunan Natuna. Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Natuna, para asisten FKPD OPD Kabupaten Natuna, Camat Bunguran Timur, para lurah se-Bunguran Timur, serta para tamu undangan lainnya. Demikian laporan Kawan Sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kom. Jumpa lagi bersama kami Diskominfo Natuna, tentunya dalam program acara kebanggaan kita, kesayangan kita, yaitu NBK Ngobrol Bareng Kominfo. Nah, ini bersama saya Vera Fernanda, host NBK seperti biasa, dan host saya Muhammad Patri Kailani. Iya. Tentunya kita di NBK Ngobrol Bareng Kominfo comeback di tahun 2022 tentunya. Iya, benar. Di tahun 2022 ini kita udah chapter ke-41. 41. Edisi hari ini 9 Februari 2022.
dan kita akan bahas satu tema yaitu juga kreativitas tanpa batas ya. Jadi kreativitas tanpa batas ini kita akan ngobrol dengan bersama tim kreatif di Kominfo Kabupaten Natuna. Cuaca hari ini agak mendung dan hujan ya Bang. Benar, kita lagi di Flat karena ya seperti kita tahu bahwa di 2021 kita punya musibah atau kemalangan yang akhirnya kita kehilangan studio. Jadi hari kita memang konsepnya adalah outdoor dan di luar lagi sedikit hujan. Jadi ya mohon dimaklumi kalau ada suara-suara yang mengganggu ya kan. Iya benar. Ya karena cuaca juga sedang kurang baik saat ini, sedang hujan, teman-teman, sobat semuanya harap kita menjaga kesehatan ya Bang. Benar, ya. Benar. Karena di cuaca seperti ini rentan sekali untuk kita terkena sakit. Benar banget. Jadi memang di tahun 2002 ini kita dihadapi dengan di awal tahun dengan curah hujan yang cukup tinggi. Terus juga saat 2 Februari kasus COVID sudah mulai meningkat. Jadi memang kita harus sama-sama untuk aware, waspada, dan menjaga lingkungan, kesehatan. Tentunya menerapkan protokol kesehatan. Benar. Nah hari ini juga bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Benar, Hari Pers Nasional. Jadi ucapin selamat dulu. Benar, selamat Hari Pers Nasional. Semoga wartawan Indonesia dan seluruh pusat informasi dapat memberikan informasi yang layak informasi tentunya. Ya benar. Nah teman-teman, mengawali tahun 2022 ini edisi spesial pertama NBK kita buka dengan narasumber tim kreatif Diskominfo Natuna. Benar. Nah, gitu. Jadi selama ini teman-teman lihat konten Diskominfo ada berita, video dan segala macam bentuk konten dari Diskominfo itu ada orang-orang di balik layar yang bekerja keras akhirnya menghasilkan sebuah karya ataupun konten yang luar biasa tentunya. Iya, benar. Nah, Fer, kita mau ulik tentang itu ya hari. Benar, kita akhirnya akan bahas tentang itu dan kita mulai dulu dari Diskominfo Natuna nih. Ya. Kan mungkin ada orang-orang yang tidak tahu apa sih Diskominfo itu atau mungkin kepanjangannya apa sih? Karena biasanya sering disebut cuma Diskominfo tapi tidak tahu kepanjangan Diskominfo. Ya, benar. Jadi mungkin teman-teman pada bingung saya kerja di mana sih di Diskominfo gitu. Diskominfo itu dinas apa? Dinas kan? Apa? Kadang-kadang ada yang mikir oh Diskominfo BUMN ya. Sebenarnya Diskominfo itu adalah salah satu organisasi perangkat daerah sebenarnya. Salah satu organisasi perangkat daerah singkatannya itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Dia tuh yang berwenang tentang infrastruktur telekomunikasi. Benar. Tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Benar. Jadi Diskominfo Natuna itu bisa disebut sebagai corong informasi ya, pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Daerah Kabupaten Natuna. Nah, ada apa aja sih per bidang di Diskominfo? Nah, jadi di Diskominfo Natuna itu ada dua bidang. Yang pertama itu ada bidang pengelola informasi dan komunikasi publik atau disingkat dengan PIKP. PIKP. Nah, kita bahas juga nih uraiannya. PIKP apa aja sih dalamnya gitu ya? Jadi produksi-produksi dari PIKP gitu ya. Jadi ada beberapa program di PIKP itu. Kehumasan di situ juga ya Bang? Iya, kehumasan, masalah pemberitaan. Terus ada juga kopi pagi. Kopi pagi, kancah opini pagi hari. Ya, mungkin teman-teman atau masyarakat Kabupaten Natuna udah familiar? Ya, udah tidak asing dengan kopi pagi karena memang program kita ini sudah lama dan alhamdulillah udah berapa kali masuk? Sudah 3 tahun terakhir mendapatkan penghargaan sebagai program inovasi daerah terbaik. Ya, di lomba inovasi ya Bang ya. Jadi bener. Merupakan inovasi karena emang Diskominfo satu-satunya OPD yang punya program acara seperti itu. Ya, tapi punya bekerja sama dengan RRI Ranai sebagai salah satu penyiaran yang mungkin cukup besar di Kabupaten Natuna. Ya, jadi dia kalau pagi itu mengangkat isu-isu yang sedang hangat atau terkini di Kabupaten Natuna itu dikupas lalu dipublish melalui media sosial juga. Media sosial. Itu lewat radio, lewat medsos, Facebook, sosial. YouTube, dan lainnya. Jadi bentuk inovasinya tidak hanya melalui audio suara radio, tapi juga dia live di Facebook dan YouTube ya, inovasinya. Jadi memang di Kopi Pagi itu memang sebuah platform aspirasi. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi isu yang kemudian informasi ini harus diketahui oleh masyarakat itu dibahas di Kopi Pagi. Nah selain Kopi Pagi ada apa aja perlu? Nah selain di Kopi Pagi itu ada NBK. NBK tentunya, program kesayangan kita. Yeah. Ngobrol bareng Kominfo. Yeah. Inilah NBK ngobrol bareng Kominfo. Nah sebenarnya hampir sama konsepnya ya Bang ya.
Cuman kita ini benar-benar Diskominfo aja. Kita nggak bekerja sama dengan yang lainnya. Kita juga membahas tentang isu-isu yang hangat. Cuman kemarin sih konsepnya kita lebih ke milenial gitu. Milenial. Kan? Jadi memang Kominfo itu ngobrol bareng Kominfo audiennya adalah lebih milenial dan topik-topiknya itu memang lebih fleksibel dan terbuka tentang ya, isu-isu. Lebih fresh juga. Refresh. Jadi memang tidak hanya isu daerah tapi juga misalnya isu nasional atau internasional bisa dikaitkan apa sih sudut pandang dari daerah itu sendiri. Ya, benar. Orang-orang yang memotivasi, prestasi, segala macam. Benar, jadi memang tujuannya lebih tempat ruang untuk berkreativitas, bersuara untuk anak-anak muda. Ya, ruang untuk berbicara. Ya, ruang untuk berbicara. Nah, ya. Tadi sudah ada kopi pagi, ada terus NBK. Juga ada NBK, terus ada konten-konten lain juga berarti. Iya, jadi konten-konten lain di PKP itu di bawah tanggung jawab dari tim kreatifnya tadi, seperti yang kita bahas di awal, tim kreatif Diskominfo Natuna di bawah naungan bidang PIKP tentunya. Itu ada beberapa produk lagi Bang, selain itu, selain NBK tadi. Ada juga untuk bidang penyaluran informasinya itu artikel atau berita, berita yang daerah. Berita tertulis itu biasanya kita posting di web kita. Web kita itu ada web Diskominfo Natuna sama web natunakap.go.id. Selain bentuk tulisan seperti itu, kita juga ada bentuk berita video. Kita video. Mulai dari tahun lalu sih Bang. Cuman di tahun 2022 ini, kita ada inovasi lah. Inovasi baru. Ya, inovasi baru untuk pemberitaan kita bentuk video. Itu namanya Kawan Sepekan. Jadi Kawan Sepekan, ya, kabar dari Warta Kominfo ya, Sepekan. Kabar Warta Kominfo Sepekan. Jadi itu kita khusus untuk rangkuman berita-berita pimpinan daerah kita dalam sepekan kita rangkum dalam Kawan Sepekan seperti itu. Kawan Sepekan. Ya. Kita udah ngobrol. Lucu namanya kayaknya cukup bagus brandingnya. Jadi memang selain kita ada ngobrol, kita juga memang ada arsip berita tertulis bentuk-bentuk video yang kemudian itu dipost di sosial media. Kalau berita tertulis itu di website, kalau berita video itu tentunya di sosial media kita ya, di Facebook, di YouTube, di Diskominfo Kabupaten Natuna. Ada buletin juga ya. Ada buletin. Jadi kita ada buletin Warta Kominfo juga. Itu sebulan sekali. Jadi memang terbitnya bulanan ya. Ya jadi berita misalnya bulan Januari kemarin itu teman-teman bisa lihat rangkuman beritanya. Jadi memang seperti bentuk buletin tapi digital itu diupload di website Diskominfo Kabupaten Natuna. Iya, dan cakupan berita-beritanya di situ juga lebih luas. Jadi jurnalis-jurnalis di Diskominfo Natuna tidak hanya membuat berita untuk lingkup pemerintah Kabupaten Natuna saja Bang. Seperti, jadi ada rubrik juga ya. Seperti yang kita lihat di Warta Kominfo Buletin itu kita ada rubrik nasional, ada yang provinsi, daerah, Kominfopedia dan teknologi. Teknologi ada juga. Jadi luar lebih biasa. Luas. Jadi tadi yang seperti yang Berat gambarkan teman-teman, jadi bidang PIKP itu memang kemudian menjadi corong informasi pemerintah daerah, tentunya aplikasinya atau outputnya adalah berupa konten ataupun berita yang baik tadi visual, audiovisual maupun bentuk dalam website, gitu ya. Iya, gitu. Pokoknya untuk pemberitaan ya, untuk informasi-informasi terkini, terpercaya, akurat, itu rujukannya di website kita lah, website ya, website kita, website pemerintahan. Jadi teman-teman yang pengen tahu aktivitas pemerintahan, berita isu yang sedang in saat ini, itu bisa lihat di Diskominfo Natuna baik di website ataupun di sosial media. Ya, sudah terjamin akurat gitu, jangan. Benar. Jadi teman-teman kalau kita untuk ini ya salah satu cara untuk menghindari hoax gitu ya. Benar. Kan saring dulu. Gitu, saring kan? Terus sumbernya harus jelas pastinya. Ya. Jadi kita kalau lihat berita, lihat juga sumbernya dari mana dulu gitu. Kalau dari kita, dari web Diskominfo Natuna, Pemkab Natuna, insya Allah udah akurat lah ya Bang ya. Akurat. Nah tadi Vera udah bicara tentang Diskominfo, tentang bidang-bidang Diskominfo dan PIKP, terus kita bicara soal tim kreatif. Selama ini kita sering lihat Vera, mungkin sering lihat yang lain juga di depan layar, tapi kita taunya cuma host aja. Kalau gitu kita kenalan dulu sama Vera ini. Iya. Apa sih Vera tugasnya selain di depan layar nih, bawa acara, tapi kadang-kadang orang kan sering jumpa, loh kok Vera sering ada di acara seremoni pemerintahan, terus sering acara live. Sebenarnya apa sih tugas Vera sebenarnya? Iya, jadi dari nama dulu dong berarti ya. Perkenalan dulu ya. Iya, benar. Saya Vera Fernanda. Jadi untuk awalnya itu, awal rekrutmen kita itu sebagai tenaga ahli di Diskominfo Natuna bahkan jurnalis awalnya, jurnalis
Abis itu ya biasalah jurnalis seperti biasa ngeliput-ngeliput berita di mana-mana, ikut untuk lingkungan pemerintah daerah ya Bang ya, seluruh OPD kita liput. Nah, selain itu juga belajar berproses bersama teman-teman di tim kreatif itu bagaimana caranya membuat sebuah konten gitu. Mau dibilang konten creator enggak juga, cuman ya tapi memperkerjakan bidang itu. Iya, kita sama-sama belajar di belajar sini, lah. Gitu. Jadi kita kan bikin konten-konten video iklan juga. Jadi sebenarnya itu butuh konsep, ide. Kita ngerancang dari situ sih, Bang. Selain itu kita juga Vera juga jadi host di NBK, terus kalau ada timingnya kita mau peliputan jadi reporter di lapangan juga bisa. Reporter, dubbing suara juga, iya, ngetes juga. Jadi memang di suara kalau berita. Jadi memang di Diskominfo aturan itu ada namanya tenaga ahli, memang dia bidangnya itu memang harus multitasking ya. Jadi ya, harus bisa nge-host, harus bisa nulis sampai produksi konten itu sendiri. Iya, benar. Jadi kita enggak terpaku sama oh aku jurnalis loh, enggak mau ngerjain yang lain, enggak gitu. Jadi kita harus bisa gitu, harus mau belajar juga untuk hal-hal yang lain, intinya harus multitasking. Seperti jadi itu kenapa tenaga ahli di Diskominfo Natuna selalu ada di mana-mana. Ya, karena ya, mereka harus multitasking, harus meliput, harus nge-host, terus juga harus nulis berita gitu ya. Ya. Nge-live acara-acara. Nge-live juga, ya, nge-live di acara-acara besar juga ikut gitu ya. Iya, tadi dari Vera udah, mungkin dari Bang Fadli boleh. Baik, sebenarnya kalau, baik, nama saya Muhammad Fadli, sebenarnya saya berasal dari Tanjung Pinang. Kalau Vera udah hampir 4 tahun di Diskominfo, sebenarnya saya baru 1 tahun. Jadi bergabung di 2021 saya bergabung, posisinya sama sebagai jurnalis, tapi ya itu, karena kita berada di bidang tenaga ahli, jadi memang harus ahli di berbagai hal gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mengerjakan bidang yang tidak kuasai, tapi konsep tenaga ahli itu bahwa semua hal bisa dipelajari. Jadi apapun bisa dikerjakan, apapun yang bisa mensupport kualitas konten, nah itu harus kita pelajari begitu. Iya, jadi selain kita berdua juga ada teman-teman yang kebetulan saat ini sedang di belakang layar. Benar. Ada teman-teman yang jadi untuk sebuah konten, untuk sebuah program itu bisa berjalan, pasti ada dukungan dari orang-orang di balik layar. Ya, gitu. Nanti kita tunjukin ya, Fer. Ya, abis setelah iklan ini kita bakal ngobrol sama tim di belakang layar tentang apa aja sih dikerjain. Karena memang kalau tim kreatif berarti itu memang kerjanya kerja tim, tidak bisa kerja sendiri. Ya benar-benar ada dari mulai operatornya ya kan, ada desain grafisnya, ada editor segala macam. Nanti kita bakal adalah sesi kenalan juga sama. Benar. Jadi kalau teman-teman sering lihat kita di depan layar, sebenarnya kita tidak bisa di depan layar kalau nggak ada tim di belakang layar. Ya gitu. Baik. Baik, kalau gitu kita akan iklan sebentar. Nanti kita setelah kita kembali kita akan ngomong tema hari ini nih, Per. Ya. Kreativitas tanpa batas. Dan nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Ngobrol Bareng Kominfo, chapter ke-41, Capture Special Comeback NBK di tahun 2022, Kreativitas Tanpa Batas. Awan ni olah 3 hari demiam ya weh. Pisau yang gigit bedian. Otot awan ngerek palau pisau muntah deyan sakit awan gini. Bak beyo ya, awalah pisau ke doktor lom. Tak, nang lo malu ya, mek bawa lah pisau-pisau ya. Kan demiam besau ni, esok ni lah sembuh awan ni. Pak ya, sah gak sepele kan ya. Dah lah. Tenang je, ini hari lah musim tarau ya. Apa iya ke ya? Bengok nyamuk-nyamuk yang berkembang biak kadang hitam ni. Ha, jadi? Ha. Apalagi kasus DBD makin meningkat ke daerah itu ni. Oh, jadi lah ada DBD kat sana ini ya? Ya, ada ya. Oh. Sebelum patam ya. Bepak. Berarti awak ni aku pisau ya? Oh. Bepak lo mah awak aku pisau berarti pisau ni ya? Tuh dulu sebelum makin parah ya. Itu awak berarti pisau ni awak aku pisau ni gimana ke umum lo. Hantu
ai mau sedek ngalah tu alias lo. Oke, okay, jalian lo. Woi, San. Tak awak dia. Awak ya. Awak nak dia nau? Awak nak dia kandun. Ya juga. Lah San ka? Pepa pepa ya Allah segu benua sampai dia nawan ya. Undong awan dok dengu mendawak kabo tu. Awan cek upo mantu lawan dok DBD. Nang nang undong ya no eh. Lompakah? Apo lah awak kabo dia. Ya. Alhamdulillah ya awak lah sembuh kan. Alhamdulillah lah. DBD ini memang behyo yo. Yo, bahkan yo berisiko sampai kematian yo. Yo ke yo. Awan di awal ada dok. Dok maka itu ni dari sekarang ni harus waspada yo. Waspada mihno. Waspada dengan penyakit ni agar dek menjalar ke lingkungan kita ni. Cara mihno. Ada cara wa. Mihno dok. Cara yang dok istilahnya 3M yo. Cuba awak jelas awan kurang paham ni. M yang pertama ialah menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air Anda dengan bersih dan rutin ya. Terus yang kedua menutup. Artinya tutuplah semua tempat penampungan air Anda sehingga tidak ada nyamuk yang meninggalkan telur di tempat tersebut ya. Terus yang ketiga itu mengubur. Artinya kuburlah semua barang bekas di tanah agar tetap bersih dan tidak ada air yang tertampung di dalam barang bekas tersebut ya. Oh, macam tu. Paham paham awan ya. Nah, ada plus ya. Ada plus apa? Kalau bisa awak awas piara ikan pemakan jentik nyamuk ya. Deh do, awak sah gendong beju dekat belakang pintu. Dan kalau bisa tidur do pakai kelambu. Plus kalau bisa sediakan obat anti nyamuk ya. Kau mahawa. Oh, kau hendak ke ya? Oke lah, mak seh lah ya. Bakti ni tips untuk itu share dekat masyarakat anak, kawan-kawan, dengan keluarga ya. Agar itu bisa mencegah DBD dengan melakukan 3M plus deh ya. Oke ya, mak seh lah ya. Awak ni manggil ngawan, tos lo ya. Oke. Sobat Kom, balik lagi bersama kami, saya Vera Fernanda dan teman saya, ngobrol bareng Kominfo chapter ke-41 kreativitas dan pembatas. Nah Bang, tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang tim kreatif tentang secara umum tentang Kominfo Kabupaten gitu kan. Nah sekarang kita membahas tentang kreativitas tanpa batas. Kita bahas kreativitas kita atau sebelum kita bahas kreativitas kita bahas dulu tentang orang-orang kreatif di belakang layar kali ya. Ada teman-teman kita yang sudah menunggu untuk disapa. Jadi ya. Kita langsung ke teman-teman di belakang layar. Jadi selain ada kita, dan juga ada teman-teman yang bekerja yang akhirnya kontrin dari produksi. Ya. Dan kita sekarang minta maaf karena kantornya kebakaran dan studionya hilang. Jadi kita memang sekarang konsepnya outdoor, jadi ya apa adanya. Baik, di sana ada Danti. Hai Danti. Hai. Danti, bisa perkenalkan diri sama jelaskan job desk-nya nih di Diskominfo Natuna apa? Nah, hai Sobat Kom. Perkenalkan, nama saya Danti. Saya sebagai kameramen dan editor di Diskominfo Natuna. Jadi, Sobat Kom melihat konten-konten yang ada di YouTube dan inilah orang yang di belakang layar. Bukan hanya saya, itu kita bilang tadi, sebuah kreativitas tidak akan bisa terbentuk jika tidak ada tim di dalamnya. Jadi dalam suatu konten, saya juga ditemani oleh, didukung sama teman-teman yang
biasa turun di lapangan, yang biasa kalian lihat seperti Bang Dani dan Bang Patli juga biasanya kan ada di lapangan. Ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya? Baik. Kawan. Selanjutnya Bang Rajas atau Bang Wan Irfan yang lebih dikenal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, nama saya Irfan, bisa dipanggil Rajas. Di Diskominfo tugas atau job desk saya ini adalah desain grafis, itu yang utama, dan untuk tambahannya sebagai admin medsos di Diskominfo. Terus sebagai editor dan editing video biasanya. Itu aja sih. Nah, selanjutnya. Ya, yeah. Next ke Bang Rifi Hamdani atau Bang Dani. Ngomongnya masih depan kamera. Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan ke kamera sana aja, kamera kita berbeda. Sih, apa? Perkenalkan, saya Rifi Hamdani, biasa dipanggil Dani. Sebagai jurnalis juga di Diskominfo Natuna. Alhamdulillah sudah bergabung kurang lebih 1 tahun di Diskominfo Natuna. Untuk jobdesknya kan tadi udah dijelasin sama Bang Padli kan. Ya, dan kalau untuk acara live, biasa bantu-bantu di belakang layar, menangkap dokumentasi juga. Kena Bang selanjutnya? Baik, selanjutnya ada Ari, operator kita. Mungkin bisa perkenalan diri, ada kamera dulu dong, gak apa-apa tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Seman. Di Diskominfo saya sebagai web administrator. Untuk job desknya saya sebagai operator live Facebook, YouTube. Selain itu web juga. Apa? Selain kan punya tugas lainnya, selain operator juga sebagai admin web. Iya, saya itu tugas utama. Tugas utama itu sebagai web administrator di Diskominfo Natuna. Untuk website yang di kota sekarang banyak, yang jelas ada Natuna Cup sama Diskominfo Natuna Cup 2 ini. Oke, dari saya, Ian, terima kasih. Bang Ari, untuk di Diskominfo Natuna, web adminnya itu juga mengelola web COVID kan Bang ya? Iya, di Diskominfo juga mengelola web COVID, yaitu web COVID-19 Natuna Cup ID, sama untuk Corona Capri. Kita juga megang yang Capri, jadi kita selalu update ke Capri dan juga Natuna. Jadi kawan-kawan yang mau cek data COVID terupdate di Natuna, silahkan kunjungi website covid19.natunacup.go.id. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita juga mengelola website COVID. Jadi untuk COVID ini kan rentan sekali sama hoax juga ya Bang. Benar. Jadi kalau untuk update yang data yang benar-benar real gitu, jadi kita ada menyediakan websitenya itu. Jadi Diskominfo tidak sebenarnya Diskominfo di Kabupaten Natuna sendiri itu masing-masing OPD ya, punya website sendiri. Jadi kalau teman-teman kebutuhan informasinya apa, teman-teman bisa langsung kunjungi website yang postingnya itu adalah natunacup.go.id. Iya, by the way, makasih buat teman-teman di belakang layar. Terima kasih teman-teman belakang layar udah bergabung sama kita. Iya, tanpa mereka kita tidak akan pernah berada di depan layar. Tidak akan tampil gitu. Nah, kan sebelum kita ngomongin 2022, pasti kita kayaknya harus flashback ke 2021. Iya. Apa sih yang terjadi di Diskominfo Natuna di tahun 2021? 2021, kita ngomongin 2021 agak berat ya nih. Berat banget. Ya, karena awal-awalnya kita ya berjalan seperti biasa. Benar. Untuk di tahun 2021, kita beberapa kegiatan kita jalan. Mantap lah pokoknya semuanya berjalan dengan lancar, kita ada beberapa lomba juga. Bener, jadi 2021 itu tim kreatif luar biasa produknya. Konten kita yang rutin kayak MBK, pemberitaan segala macam, kita juga ada kemarin menggelar beberapa perlombaan. Nah, terus di ujung
di penghujung tahun 2021 tiba-tiba ya qadarullah ya, kita nggak tahu itu musibah tiba-tiba datang, itu kantor kita kebakaran. Jadi Diskominfo Natuna mengalami kebakaran tepat di akhir tahun. Iya, jadi di situ momen sedihnya karena kita yang awalnya dari nol ya. Benar. Jadi dibangun dari nol. Sarana dan prasarana ya. Dan sudah sampai posisi yang cukup jauh nih perjalanannya. Ya, yang benar-benar mendukung untuk program-program kita, konten-konten kita. Jadi ya semua peralatan kita, alat-alat yang biasa kita pakai untuk live dan segala macam itu habis. Tidak ada satupun yang tersisa. Iya, jadi sedih dari situ. Sedih. Jadi memang yang tidak terbakar bukan hanya gedung dan alat, tapi juga seakan-akan semangat kita juga terbakar ya, terkubur bersama gedung yang terbakar gitu. Iya, jadi, karena memang gedung itu punya apa ya, punya histori, punya cerita, punya kenangan yang sendiri buat kita tentunya. Iya, tapi balik lagi ke tema kita, kreativitas tanpa kreativitas batas. Kreativitas tanpa batas. Iya, jadi kita nggak boleh stuck. Nggak boleh larut kesedihan, kesedihan dalam keterbatasan, ketidakpunyaan alat gitu ya. Iya, jadi kita langsung lanjut nih di awal tahun 2022, kita langsung lanjut apa kegiatan kita, kita lanjut konten kita lanjut dengan nyicil alat-alat lagi. Iya, termasuk studio. Jadi konsep NBK sekarang kita memang tidak punya studio, jadi kita memang itu bukan menjadi halangan sih. Jadi ya, kita kan sekarang outdoor, kita pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang penting esensi dari apa yang kita omongin atau apa yang kita bicarakan itu yang sampaikan benar ke audiens kita. Jadi itu sih intinya Bang ya. Intinya. Nah, kalau Vera sendiri pengalaman Diskominfo di tahun 2021, apa sih yang pengen dikejar target dalam konteks kerja ya di tahun 2022? Oke. Untuk di tahun 2022 ini mungkin lebih ingin memperbaharui semangat ya. Kan biasanya tahun baru semangat baru gitu gitu ya. Tapi ternyata tahun nggak bisa memperbaharui kita. Benar. Jadi kita tuh kalau ingin berubah ke suatu hal yang lebih baik, memperbaharui diri segala macam, memperbaharui semangat itu nggak mesti berpatokan dengan tahun. Tahun ya. Kalau kita maunya sekarang, ya sekarang. Iya, mulai dari hari ini. Jadi pergantian tahun bukan alasan, pengen semangat baru, pengen resolusi baru. Ya semangat harus tetap baru. Iya, benar. Setiap harinya kita harus tetap baru. Dari bangun tidur, kita baru. Jadi biasanya ya, cerita-cerita dikit. Kalau jurnalis itu biasanya kita punya plan dari sebelum tidur. Benar. Sebelum tidur, kita mikirin besok mau ngapain ya. Besok mau liput tentang apa ya, udah ada tuh catatan-catatannya gitu. Belum lagi yang kegiatan rutin kita, benar, kita harus persiapin dari minggu pertamanya itu, dari hari pertama setiap minggunya ya. Jadi kita udah punya timeline schedule, kita mau ngapain gitu ya. Iya, kayak itu lebih memperbarui semangat dan apa ya, rasa tanggung jawab karena kita bagian dari tim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sebuah program, kegiatan. Kalau dari Bapak ini, nah kalau 2021, selain kita tahu ya, kemarin kita juga ada pergantian gitu, tahun baru juga dengan pergantian ya orang-orang baru lah di Sumatera Kabupaten Natuna. Jadi 2021 itu memang tahunnya belajar, jadi kita tahu banget karena kita belajar di 2021, karena kita tim baru gitu, jadi kita baru masuk di 2021 awal, dan kita belajar baru, buat konten baru, contoh sesederhana kayak kita live sekarang udah pakai ini. Terus kita udah punya berbagai macam konten yang kemudian yang ngerasanya bahwa kita lebih upgrade daripada sebelumnya. Dan 2022 seperti Kara sampaikan semalam, kita ngobrol semalam bahwa 2022 kita juga pengen upgrade. Jadi setiap ya, kita live, kita langsung evaluasi dan apa sih yang pengen kita tambah di tahun berikutnya gitu. Iya, jadi cara kerja kita gitu ya. Iya, kayaknya kita bergerak lebih cepat sekarang. Benar. Jadi harus memang menyesuaikan keadaan, melihat sebuah isunya, apa yang pengen dibahas, apa yang pengen diangkat, harus lebih cepat. Kalau kita lambat sedikit, kalau nggak sedikit, kita bakal tertinggal kayaknya. Iya, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang NBK, tadi kita udah bahas NBK sedikit. Di tahun 2022, kira-kira ada yang pengen diubah nggak sih, Bang, dari NBK untuk tahun 2022? Kalau bahasanya dirubah, mungkin bukan merubah sih, tapi kayak memperbaiki. Memperbaiki, memperluas, lebih open-minded tentang tema-tema sih. Jadi mungkin ada tema-tema yang menurut orang awam, tapi kita pikir bahwa itu penting untuk diangkat. Salah satunya adalah mental health, terus kayak woman harassment, kayak pelecehan, segala macam. Itu kenapa tadi Pak Vera bilang bahwa
ke ngobrol bareng Kominfo itu menjadi ruang untuk bicara. Jadi kita pengen semua orang memanfaatkan ngobrol bareng Kominfo ini bagi rumah bagi milenial. Jadi ketika mereka punya isu, punya kekhawatiran, punya ketakutan, mereka boleh datang ke sini untuk ngobrol bareng kita gitu. Jadi kita sebagai tim dan Diskominfo Natuna khususnya kita terbuka ya, kita welcome sama teman-teman yang ingin datang sharing ke kita ataupun teman-teman yang mau memberikan saran atau masukan tentang tema yang bagus nih diangkat. Mungkin kita kan terbatas juga ya, Bang. Kita nggak tahu ada isu-isu yang menarik atau segala macam. Jadi teman-teman boleh kasih saran ke kita itu bisa melalui DM di Instagram kita, bisa melalui inbox di Facebook kita. Benar. Jadi memang tema di tahun 2020 ini temanya sangat luas. Apapun yang teman-teman rasakan perlu disampaikan, perlu disuarakan, silakan datang karena kita akan selalu menjadi rumah buat teman-teman untuk ngobrol, sharing, dan kemudian menjadi inspirasi buat bagi anak-anak di luar sana yang belum berani untuk bersuara. Jadi kita pengen ya NBK ini apa ya, nggak cuma ngomong yang seremonial abis gitu. Benar. Aja gitu. Tapi jadi lebih ke urgensi ya. Ke urgensi, harus ada maknanya, terus tersampaikan, dan audiensnya bisa siapa aja, narasumbernya juga bisa siapa aja. Gitu. Teman-teman milenial mungkin lihat acara ini, program punya pemerintah, wah ini bawa bapak nih, gitu kan, nggak menonton misalnya, jangan menutup diri untuk itu karena kita insya Allah gitu bakal lebih nge-refresh ya. Benar. Jadi lebih fresh, lebih dekat dengan teman-teman khususnya milenial. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk fleksibel dengan tema-tema yang kemudian kita rasa itu punya nilai untuk disampaikan. Iya, emang tema-tema yang emang sedang hangat atau viral yang sedang dibicarakan juga di daerah kita. Bahkan di nasional juga bisa ya, Bang? Benar, di nasional juga bisa. Nggak terbatas ke narasumbernya harus orang-orang di Natuna aja, itu nggak gitu. Kalau di luar narasumbernya kebetulan juga kita bisa undang. Ya, sekarang sudah akses telekomunikasi di Natuna sudah cukup membaik tentunya. Ya, aplikasi-aplikasi udah canggih. Jadi bisa secara virtual juga sih. Oke, balik ke tema kita, kreativitas tanpa batas. Aduh, berat ya. Ya, jadi mungkin apa ya, kreativitas tanpa batas. Mungkin orang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya dari sudut pandang host lah ya, Bapak, ini gimana sih kreativitas tanpa batas? Apakah kita berkreativitas sampai bablas atau tanpa batas itu maknanya seperti apa gitu, Bang? Nah, kalau berangkat dari tema hari ini, kreativitas tanpa batas. Kreativitas tanpa batas itu artinya bahwa setiap potensi anak muda itu tidak seharusnya dibatasi. Jadi kreativitas itu tidak punya tolak ukur, oh yang begini bagus atau yang begini itu jelek. Jadi setiap orang yang merasa punya potensi dan kemudian bisa memaksimalkan potensinya untuk mendorong orang, menginspirasi orang, ataupun bermanfaat bagi lingkungannya, maka dia berhak untuk mengeksplorasi kemampuannya dan berekspresi dengan sesuatu yang dia pikir itu bisa menjadi karya ataupun warisan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kreativitas tanpa batas adalah tidak ada sebuah keterbatasan atau tidak ada sebuah standar dalam berkarya, namun juga harus batasannya adalah norma positif ataupun apa yang dibuat tidak mengandung hal-hal yang kemudian menjurus ke negatif. Jadi tanpa batas memiliki batasan norma tapi tidak perlu dibatasi, begitu. Kalau Vera sendiri nih, kreativitas tanpa batas. Setuju sama apa yang telah disampaikan oleh Bang Fadli. Untuk diri sendiri juga Vera memaknai kreativitas tanpa batas itu ya seperti itu, Bang. Jadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, untuk kita tim-tim kreatif di Diskominfo Natuna, kita berharap kita bisa berkreativitas tanpa batas, yaitu kita tidak membatasi diri nih, dari diri kita sendiri nih. Yang paling utama, kita tidak membatasi diri kita, wah aku cuma bisa ngerjain hal ini. Kita nggak mau belajar, nggak mau keluar dari zona nyaman kita untuk mempelajari hal-hal lain gitu. Terus yang kedua, jangan membatasi kreativitas orang lain. Benar. Nah itu yang jauh lebih penting, bagaimana kreativitas anak muda atau anak daerah itu tidak diintervensi. Bagaimana setiap kreativitas harus ditampung, diberikan ruang, dan biarkan mereka berekspresi. Jadi, karena kreativitas ketika dia diatur ataupun diintervensi itu bukan lagi kreativitas. Itu jadinya agenda setting. Jadi kalau anak-anak berkreativitas, anak-anak punya kemampuan, walaupun kita pikir itu tidak menarik, ya itu balik lagi ke selera. Tapi jangan pernah mengintervensi kreativitas anak muda, keinginan anak muda, euforia anak muda untuk berkreasi,
Jadi kalau ada anak muda di Natuna khususnya, ya berikan mereka ruang apa yang mereka minati gitu. Ya kita harapkan begitu ya, untuk di dunia pendidikan juga seperti itu. Harusnya begitu. Kita harapkan seperti itu untuk anak-anak, khususnya di anak-anak muda di Kabupaten Natuna. Nah, ngomong-ngomong tentang memberi ruang atau memberi apa ya, ya memberi ruang untuk berkreativitas, kita mau ucapin terima kasih juga nih. Benar. Pimpinan kita, ya kan Pak, pimpinan kita mulai dari Pak Kadir. Pak Kadir, Pak Bu Kori. Iya, terima kasih karena telah memberi ruang untuk kami berkreativitas, memberi dukungan sarana dan prasarana juga ya Pak. Benar, jadi Diskominfo Natuna itu memang rumah kedua kita, di mana kita nyaman untuk berekspresi, untuk melakukan sesuatu, mencurahkan ide, dan luar biasa Diskominfo Kabupaten Natuna itu benar-benar kasih ruang seperti Kak Ara bilang sih. Ya, benar. Oke, mungkin ada jeda iklan lagi. Iya, kayak kita udah panjang banget, ngomong udah 1 jam. Jadi kita iklan dulu, setelah ini kita akan ketemu sama teman-teman lain-lain untuk closing statement. Tetap di Diskominfo Kabupaten Natuna, ngobrol bareng Kominfo, capture comeback, kreativitas tanpa batas. Pak, itu ni agak nguas. Hey, itu nak nguas mende payah menunggu lagi ni hari. Dipersulit ke kena lah nang ni nak eh. Hey. Wah bahal ya. Ke kohang nguas koha. Aduh dong ya. Nih ya, kawan dari kantong sebelah deh, nak gi nguas berkas. Dek sudah dari tangti. Meh nau lah awan dek nguas, mau ikhaya tuh. Sabo ya, nih bagi cobaan. Awan nak hendak ngeloh, tapi awan nak status dekat Facebook. Sa orang nak baca, mana tahu ada perubahan nenek ni kan? Bisa pula awan kau ni nih. Sa kondok ya, cara awak salah dok. Sekarang kan lah ada layanan pengaduan, tinggal lapor je yao. Menembau nak? SP4N lapor yao, atau SPAN lapor. Layanan pengaduan masyarakat berbasis online yao. Jadi, awak dan masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran terhadap kinerja pemerintah itu yao. Oh, ini nak cara kau nak? Awak bisa menyampaikan aspirasi lewat website yao, natuna.lapor.go.id yao. Berarti HP canggih ya Pak lapor nok ya. Kalau HP kawan nih nang dek Pak lapor nok. Tenang ya, sekarang lah ada layanan SMS ya. Kenal kan? Cara ya, awak ketik Natuna spasi isi lapor awak, terus awak kirim ke nomor 1708 ya. Oh. Balik lagi masih bersama saya Vera dan saya mau Patrick lagi ya, di NBK ngobrol berkominfo chapter 41 kreativitas tanpa batas. Nah teman-teman, kita udah di penghujung acara nih, udah terasa udah 1 jam. Iya, ngobrol kita hari ini, jadi kita mungkin mau kasih closing statement. Benar. Atau pesan atau harapan, itu kita mulai dari teman di belakang layar dulu lah Bang ya. Boleh di belakang layar ya, teman-teman. Boleh, teman-teman di belakang layar perwakilannya untuk closing statement, mungkin ada harapannya untuk tahun 2022 untuk program kita NBK ataupun mungkin bisa ditambahin tentang kreativitas tanpa batas ya. Iya. Mungkin ada pendapat tentang kreativitas tanpa batas. Boleh, silakan yuk, siapa? Oke, nih udah boleh ngomong. Boleh. Sebelumnya makasih buat
teman-teman tim kreatif Diskominfo Natuna udah ngasih kesempatan buat kami yang baru bergabung di tahun kemarin. Kemudian makasih juga buat pimpinan udah ngasih fasilitas, ngasih kesempatan buat kami bikin konten ini. Dan harapan kedepannya, karena ini perdana di 2022, kedepannya semoga bisa produksi konten-konten yang bisa lebih dekat, teman-teman yang lainnya bisa memahami substansi yang bisa kami sampaikan. Dan tidak menutup kemungkinan untuk tema-tema MBK ini, teman-teman bisa ngasih masukan, ngasih saran tentang apa aja tema-tema yang akan dibahas tentunya. Ya. Itu aja harapannya. Ya. Yep. Baik, terima kasih untuk teman-teman di belakang layar. Itu ada Bang Dani, ada Bang Wan Irfan, Bang Ari, dan ada Danti. Oke, mungkin ke langsung ke kita ya, Bang ya. Boleh. Abang dulu, operan dulu. Boleh, ya, tahan dulu. Biar Abang sebagai penutup ya. Langsung kelasin. Ya. Jadi, untuk bahasan kita hari ini, kreativitas tanpa batas, itu tadi kita udah banyak bahas tentang itu. Jangan pernah membatasi diri kita untuk belajar, untuk berkreativitas, untuk mencoba hal-hal baru. Itu dan juga jangan membatasi kreativitas orang lain. Nah, teman-teman, akhir acara ini, jadi saya ingin mengingatkan atau mengimbau untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, karena kita saat ini masih dalam kondisi pandemi. Dan Kabupaten Natuna sendiri sudah mulai bermunculan lagi kasus-kasus positif COVID-19. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk selalu pantau medsos kami. Ada Facebook, Instagram, Twitter juga, Diskominfo Natuna semuanya namanya. Ada YouTube juga. Kalau anak-anak muda yang tertarik dengan bidang apa ya, bidang videografi seperti itu. Videografi, publikasi. Bisa menjadi inspirasi juga buat bener teman-teman yang belajar, atau bisa teman-teman yang lebih suhu mungkin. Benar. Bisa kasih kritik dan saran. Bisa sharing sama kita. Dari konten-konten apa yang telah kami buat seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa selalu kunjungi website kami untuk pemberitaan seputar daerah Kabupaten Natuna yang aktual dan terpercaya. Itu di natunacup.go.id, habis itu ada diskominfo.go.id, dan untuk berita COVID-nya juga ada di web. Dan satu lagi nih, lupa kita bahas, kita ada span lapor. Benar, span lapor. Jadi kalau punya keluhan, punya sesuatu tentang pelayanan publik, tentang informasi yang mau teman-teman dapatkan, teman-teman bisa melalui website Span Lapor, ataupun teman-teman bisa klik di website Natuna Cup, nanti ada nomor yang bisa dihubungi ya, untuk melaporkan ya, segala keluhan. Ya, benar, bisa SMS juga. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa tetap semangat untuk kita-kita juga. Benar. Semoga 2022 semakin baik, semakin semangat dalam bekerja, dalam berkarya, dan ikhlas tentunya. Semoga mendapat berkah. Amin. Next ke Bapak Dini. Nah, kalau dari saya sendiri, berangkat dari kata kreativitas tanpa batas, kita tahu bahwa Natuna itu punya sumber daya yang luar biasa. Dan untuk di 2022 kita didukung oleh akses teknologi, telekomunikasi, yang kemudian itu sangat dikejar oleh Diskominfo Natuna itu. Itu bagaimana desa ataupun kabupaten merdeka sinyal. Dan tahun 2022 kita mencanangkan Natuna Smart Island. Jadi semuanya berbasis teknologi, pergeserannya adalah ke digitalisasi. Nah, digitalisasi ini kemudian harus menjadi semua orang berhak untuk digitalisasi. Itu kenapa kita terus mendorong orang-orang untuk terus memberikan ruang, menciptakan ruang untuk mereka untuk berkarya. Jadi kreativitas tanpa batas berarti tidak ada yang kemudian ketinggalan teknologi. Jadi semua berhak untuk memanfaatkan teknologi, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan hak yang sama. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Benar. Jadi buat teman-teman, ayo terus berkarya, ayo terus bergerak, ayo terus gali potensi teman-teman dan jadilah diri sendiri. Karena Natuna butuh keberagaman, bukan butuh orang-orang yang seragam. Dan saya mohon Patli Kailani tentunya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Ngobrol Bareng Kominfo Chapter. Terima kasih Anda telah
menyaksikan Ngobrol Bareng Kominfo. Acara ini diselenggarakan oleh